Pak, ini dengan adanya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi seperti apa Pak tanggapannya Pak? Sebetulnya sih kurang bagus ya, karena kita kan semua sudah ada cetak nih. Oh vaksin? Iya, vaksin sudah lengkap. Kalau dengan aplikasi ini kan tidak semua orang punya. Satu, yang kedua apatan dari data. Handphonenya ya, jaringan. Jadi lebih malah menghambat, usulan keterangan kerja ada. Lengkap, bahkan ada stempel dari KAI. Ini sudah jadi. Jadi kan saya pikir ini di print bisa mempermudah, ternyata juga berlaku juga. Menurut Bapak nih harus download. Nggak efektif ya Pak, berarti ya Pak. Seharusnya seperti apa sih Pak? Kalau Bapak betulnya pribadi gitu. Barcode dari PJKH. Ada barcode. Oh iya benar. Dari sini. Kenapa harus kita yang scan? Kan mereka yang punya fasilitas, aplikasi lebih besar. Dibandingkan dengan kita, yang kuotanya tidak semua orang punya. Betul. Jadi agak minim kuota. Jaringan susah. Mereka kan yang punya aplikasi, harusnya mereka yang barcode kita. Ya mungkin kalau orang yang nggak ngerti apa-apa ya bakal kaget sih. Dan harus siap sedia kan artinya masyarakat harus bisa punya kuota untuk bisa download kan. Dan itu nggak sosialisasinya, padahal harus sosialisasinya gitu loh di awal. Gimana biar dari rumah udah tahu gitu harus nyiapin ini. Oke. Okay. Mas, terkait adanya aplikasi ini, apakah menurut Mas ini efektif atau enggak, Mas? Kalau untuk mendata sih efektif. Efektif ya. Karena pendataan kan, jadi masyarakat mau kemana dari mana itu kan bisa didata di situ. Nanti kelihatan gitu ya.